ada acara apapun di tempat manapun, termasuk di rumah-rumah ibadah, dan itu sudah dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, saya mengajak sekalian, kita sekalian untuk tetap biasa untuk menyampaikan salam-salam kebangsaan sebagai alat perekat pemersatu bangsa Indonesia. Salam. Salam. Nah, ini baru setengah. Sebab kita sudah biasa juga dengar-dengar kalau semua itu akan berbeda. Mama Hana yang 78 tahun, semangatnya luar biasa. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam PSMTI. Jaya bagaimana semua tidak bilang jaya. Kalau jaya kita sama-sama jaya benar. Salam PSMTI. Jaya. Nah, ini baru benar. Karena saya juga diajar oleh Pak Gubernur, sebagai seorang petarung sejati itu bukan petarung tidak pernah kalah, tapi punya semangat tidak pernah kalah. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PSMTI Indonesia, selamat datang Bapak di Kota Kupang. Kalau Bapak punya waktu, sebenarnya kami undang untuk Bapak keliling Nusa Tenggara Timur. NTT sangat eksotik. Karena eksotik itu maka Pak Gubernur menetapkan pariwisata sebagai promover pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur, karena itu akan menarik dan mendorong semua gerbong untuk bisa membawa masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju bangkit dan sejahtera. Oleh karena itu Pak Gubernur minta untuk kita sudah tidak boleh lagi mengatakan kita miskin, karena ternyata NTT kayanya luar biasa. Hanya kita belum kerja secara luar biasa. Sekarang kita sudah mulai kerja dengan cara-cara luar biasa, sehingga Nusa Tenggara Timur ketika COVID melanda, satu-satunya termasuk 10 provinsi yang mempunyai ketahanan cukup kuat adalah Nusa Tenggara Timur. Kita tepuk tangan dulu untuk NTT. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Umum PSMTI NTT, Bapak Hengki, ini awet muda betul. Ini sama dengan kami punya mantan Bapak Wakil Gubernur Pak Benny Litternodi yang juga tetap awet muda. Ini kita lihat sampai sekarang tetap masih muda terus. Ini yang kita perlu dapat rumus-rumus supaya kita sama seperti Mama Hana, umur 78 tahun, semangat 40 tahun. Tetap berkobar untuk melayani sesama dengan cara-cara yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Dan terima kasih Mama Hana, malam ini membuat kami untuk akan bangkit bersama-sama. Kalau ada di Kota Kupang yang Mama perlu, selama saya ada di situ, mari kita lakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Saya yang saya hormati juga semua ketua PSMTI di Nusa Tenggara Timur yang hadir pada malam hari ini. Saya menyampaikan limpah terima kasih karena saya ada di orang-orang hebat yang saya pernah mimpi untuk harus ada di tengah-tengah seperti ini. Karena begitu Pak Gubernur tempatkan saya sebagai penjabat wali kota Kupang, saya pikir hal yang saya harus lakukan sebenarnya prioritas pertama adalah ketemu dengan bapak-bapak ibu sekalian yang ada paguyuban masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Kupang. Karena kalau Indonesia, ekonomi Indonesia ditentukan oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia, saya pikir Kota Kupang juga tidak lebih. Ini kita harus jujur. Maka waktu Pak Bobby bilang, ini nanti ada acara makan malam, saya bilang, saya hadir. Dengan cara apapun saya hadir. Ini tadi agak terlambat sedikit karena sidang paripurna di Dewan, mereka kasih baca tebal begini sampai kita memabuk minum sampai 3 kali. Dalam nama Bapak Anak dan Kudus langsung minum, habis sudah. Ini membuat saya langsung lari ke sini, tidak perlu tunggu-tunggu lagi. Pak Ketua Dewan bilang, Pak, tidak Pak, itu lebih penting di sana. Oleh karena itu maka
malam hari ini saya tidak usah memanjang lagi, terus sudah disampaikan. Mungkin ini ajakan pertama. Kota Kupang tahun-tahun terakhir ini mendapat predikat lima terkotor di Indonesia. Dan itulah yang membuat saya pikir ini prestasi pertama yang harus kita buat. Kota Kupang harus dalam satu tahun ini dia harus menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Ya, ini tepuk tangan berarti ada dukungan ini. Ini tepuk tangan dukungan, jadi membuat saya makin bersemangat untuk bekerja. Ketika saya masuk, saya hari ini baru satu bulan, dua hari, satu bulan tiga hari. Saya pikir bagaimana supaya bisa menggerakkan seluruh masyarakat Kota Kupang yang jumlahnya hampir 500 ribu, 400 menuju 500 ribu. Saya pikir ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Tuhan Allah. Maka saya harus berkolaborasi dengan Tuhan Allah. Maka saya mendoakan, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memakai saya, Tuhan harus urapi saya. Supaya saya memiliki karakter Kristus untuk melayani. Maka saya lakukan itu. Dan dua minggu Kota Kupang langsung bersih. Saya turun, saya pikirkan Tuhan Yesus ini kan dalam kepercayaan kita. Minta maaf kalau yang tidak percaya. Kepercayaan kita Tuhan Yesusnya adalah Allah yang datang menjadi manusia, turun lahir di kandang yang paling hina. Saya pikir kau pejabat sementara saja, kau sombong apa. Maka saya akan turun langsung di got-got yang paling bagus sekalipun saya turun untuk bekerja. Bukan pencitraan, memang saya mau bekerja. Saya menunjukkan bahwa pemimpin harus jadi teladan dan panutan di sini. Maka saya masuk di got, semua ASN ikut turun masuk di got. Maka got-got besar itu sudah selesai. Satu bulan, dua minggu itu. Nah, satu bulan ini kita sudah selesai. Tetapi memang persoalannya di karakter kita belum terbiasa dengan hidup bersih. Maka di kendaraan-kendaraan juga masih buang sampah dari dalam kendaraan. Terus manajemen sampah juga tidak diatur secara tertib. Oto-oto pengangkut sampah tidak dipakai tutup. Akhirnya sampah berterbangan. Ini kita sudah selesaikan. Dan ini ada satu saja yang berat, yaitu TPA. Tapi saya pikir karena sudah tepuk tangan tadi pasti dukungan ini TPA juga akan selesai. Selanjutnya saya memohon dukungan untuk mungkin pada hari-hari waktu tertentu saya akan menghubungi Pak Hengki, Pak Bubi, Om Teo yang selalu juga membimbing kami sehingga kami tahu cara kerja entrepreneur bagaimana. Maka sekarang saya juga sudah otak mulai agak entrepreneur karena saya bergaul dengan saya bos Pak Gubernur Victor Guntilo Laskurat yang seorang pebisnis yang tidak ada berpikir, yang tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Maka begitu beliau panggil, Georgie siap, tidak ada kata lain, siap, dan saya lakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon dukungan, baik doa, langsung maupun tidak langsung, tenaga dan lain-lain. Saya akan berkoordinasi untuk kalau bisa semua tempat-tempat usaha yang Bapak Ibu punya, pastikan di depannya tidak boleh ada sampah plastik. Harus bersih. Karena kalau tidak bersih, maka tentu saya akan ribut-ribut. Pasti itu saya akan ribut-ribut. Karena saya seorang praktisi bela diri, ya saya tidak takut memang. Begitu. Ya, ini us-us ini bahaya. Oleh karena itu, maka saya terima kasih Mama Hana. Semangat luar biasa. Saya akan ikut semangat. Saya bahkan mau minta hidup 100 tahun. 1000 tahun, 100 tahun. Supaya saya bisa bekerja lebih banyak. Tidak usah jadi pejabat, tapi saya mau jadi pengusaha. Supaya ada uang dan bisa melayani sesama juga. Kalau Mama Hana ada proyek lebih, kasih saya kerja sendiri. Nah, saya kira ini biar kita suasana sukacita. Tadi Pak Hengki bilang santai-santai. Ini kita santai benar. Sebenarnya saya punya bakat juga sebagai stand up comedy, bikin lucu-lucu. Muka saja sudah lucu. Terima kasih Pak Bobby, semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak.
Salam hormat dari Bapak Gubernur. Mari kita bangun Kota Kupang sebagai pilot project. Dan jika ada CSR yang lebih, kita ada persoalan di NTT, yaitu persoalan stunting. Masyarakat kita banyak yang stunting karena menikah tidak pernah memikirkan, merencanakan untuk anaknya nanti kemudian dari apa. Ada yang juga karena kecelakaan-kecelakaan lalu lintas membuat dia biar melahirkan anak stunting. Ini kita omong lalu lintas ini, kalau kita bilang kecelakaan mana itu kurang bagus. Jadi oleh karena itu, maka jika Pak Ketua PSMTI NTT, kami memohon juga dukungan untuk kita menangani stunting di samping sampah. Karena posisi stunting NTT saat ini 20%. Pak Gubernur minta untuk 2024, seperti keinginan Presiden, Pak Presiden minta 14%, Pak Gubernur mau 10%. Maka kita harus kerja dengan cara-cara yang tidak biasa, kerja cara-cara ekstrim untuk menyelesaikan persoalan stunting, persoalan-persoalan lain di Nusa Tenggara Timur secara kolaboratif. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, aku dalam kamu, kamu dalam aku. Itu 2000 tahun yang lalu. Diperkuat Yohanes 15, akulah pokok anggur, Bapa pengusahanya, kamu ranting-rantingnya. Triple helix. Mari kita gunakan kolaborasi yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita untuk kita membuat Kota Kupang kota terbersih dan kota hebat. Karena ada orang-orang hebat malam ini yang ikut membantu Kota Kupang menjadi hebat. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam PSMTI. Jaya. Keras lagi, salam SMI, jaya. Begitu, kan, petarung olahraga mesti semangat begitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih banyak kepada Bapak Jos Harjo yang sudah memberi kita semangat pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak, kelancarnya menghidupkan suasana juga pada malam hari ini. Memang kalau salam orang olahraga itu beda dengan kita yang bukan orang olahraga. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mau ngerti kalau representasi itu juga. Terima kasih kepada Bapak Jos Harjo. Oke, banyak sekali ya, kita akan menyaksikan